film. Nah, teman-teman, di pagi hari ini saya ingin melatih burung kutilangnya lagi ya. Nah, ini dia teman-teman ya, burung kutilang yang sudah kita latih sudah beberapa hari ya. Jadi alhamdulillah selama ini sudah mulai nyaman untuk penakringan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia kan tidak loncat-loncat lagi, cuman ini masih dalam penyesuaian ya. Ini kan belum seberapa pandai, ini dalam penyesuaian, dalam proses penakringan ya. Ini karena talinya agak pendek, jadi ini memang sengaja saya kasih talinya dengan tali yang pendek ya. Coba kita ambil dulu. Seperti terlihat pada video ini ya, mungkin bisa kita saksikan sama-sama ya, bahwa burung kutilangnya sudah lumayan jinak ya teman-teman ya. Nah. Oh, ternyata dia selalu ingin nangkring itu ke sana karena talinya ini kependekan ya. Nah, ini setiap hari saya melatih burung kutilangnya ini sekitar 20, terkadang sampai 30 menit. Nah, di selama ini sudah kira-kira sekitar seminggu ya saya latih penakringan seperti ini ya. Makanya hari ini sudah agak lumayan mau lah. Ada agak lumayan nyaman dengan penakringan seperti ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih pandai cara untuk proses penjinakan kutilang tikarnya, boleh berkomentar pada video kita saya ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.